Oke, teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Edi Dimasa Putra. Di video kali ini kita mau melihat untuk rangka yang dipakai untuk ada box Megatron, guys ya. Kali ini untuk kerangka yang sudah dimulai atau yang digarap ini besar banget, guys. Untuk ukurannya ini sekitar lebar 8 meter kurang lebihnya, untuk tingginya ini sekitar 6 meter lebih. Kali ini lagi proses untuk pengelasan dan penggerindaan. Tadi kan baru dilas, terus ada bekasnya las, jadi digerinda, dihaluskan. Ini nanti prosesnya setelah selesai mengelas atau menggerinda, nanti akan dicat juga, guys. Untuk boxnya atau box truknya itu sudah didasari atau sudah dicat warna abu-abu atau silver. Ini nanti rencananya semuanya akan diblok warna silver. Setelah itu akan dicat warna kuning lambang Brewok Audio. Kali ini yang sudah didasari cat jadi kita untuk prosesnya ini cukup lama ya, guys ya. Untuk pengerjaannya pokoknya disimak terus, guys, untuk video selanjutnya untuk perkembangan Megatron Brewok. Ini untuk besinya yang dipakai untuk hidrolisnya. Ini besinya tebel, juga besi pilihan, jadi istilahnya enggak sama yang cepat. Sekarang kita keliling dan kita lihat untuk proses pengerjaannya seperti ini ya, guys ya. Jadi kita harus sabar dan telaten. Itu di dalamnya lebar banget, guys. Nanti yang dipakai untuk tempat power-powernya. Ini nanti kalau untuk gensetnya terpisah, guys. Jadi genset nggak ada di dalam truk. Nanti gensetnya sendiri. Ini khusus untuk salon sama power middles pokok. Untuk power dan salon, soal gensetnya nanti bisa enggak awor karena power.
ditunggu saja untuk perkembangannya. Megatron Brewo ya guys ya. Mungkin untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe. Pokoknya ini nanti akan menjadi kejutan, kejutan termewah pertama kali di Indonesia yang spektakuler. Ini nanti semuanya totalnya 48 box dragon Dracula wis, pokoknya komplit. Tentunya semuanya pada sudah tahu ini untuk bentuknya, kerangkanya weh, pokoknya penuh perjuangan ya guys ya untuk proyek terbesar Brewo untuk Megatron. Joss, pokoknya di sini juga banyak lagi yang dikerjakan. Ada truk, wes macam-macam pokoknya. Kita keliling untuk lihat-lihat kerangkanya. Kalau dibuka penampakannya seperti ini ya guys ya, mewah dan megah. Ini dites buat apa enggak rasanya. Kita lihat ini untuk boxnya sebagai contoh yang kemarin yang dibawa untuk ukuran atau kerangka. Jadi harus dibawa ke sini untuk panjang dan lebarnya seperti ini ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, karena video ini akan upload perkembangan Megatron Brewo next video selanjutnya. Salam Sound System Indonesia.